robot tempur kamikaze, Scorpion M, membuktikan keefektifannya dalam pertempuran. Prajurit Detasemen Elang Rusia Angkatan Bersenjata Rusia, bersama dengan personel militer dari Brigade ke-110 Korps Angkatan Darat Donetsk pertama, menggunakan robot tempur Scorpion M di medan perang untuk menghancurkan benteng Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Krasnogorovka. Keberhasilan penggunaan Scorpion M menunjukkan keandalan dan kemampuan manuver yang tinggi dari kendaraan robotik tersebut, serta efektivitas tempurnya dalam menjalankan misi menghancurkan benteng musuh dan menembakkan senjata, demikian keterangan video militer Rusia 15 Mei 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.